Jumlah penumpang di lapangan terbang utama negara mencecah lebih 100,000 hari ini meskipun perayaan Aidilfitri sudah pun bermula. Untuk perkembangannya terus saja kita bersama Syamimi Saripan di KLIA2. Silakan Syamimi. Hai, selamat hari raya kami semua ucapkan. Ha, tu dia lagu raya sempena dengan sambutan hari raya Aidilfitri, yang mana lagu ini menjadi pilihan terutama di corong-corong radio, juga dimainkan di KLIA2 ini. Dan saya rasa situasinya di sini pada hari ini cukup meriah sekali, yang mana penumpang sentiasa bertali arus meskipun hari ini merupakan hari pertama kita semua meraihkan Syawal. Tapi hari ini saya tak nak beraya seorang, kita akan bersama dengan wakil daripada Malaysia Airports untuk menceritakan situasi semasa berhubung dengan keadaan penumpang. Jom bersama dengan saya, Encik Azmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya kita ucapkan. Selamat Hari Raya. Baik, Encik. Bila kita melihat keadaan penumpang yang semakin bertambah, mungkin boleh diceritakan bagaimana keadaan semasanya? Okey, kita jangkakan sebanyak pertambahan 50,000 penumpang di KLIA dan 50,000 penumpang di KLIA2, dan juga pertambahan penerbangan sebanyak 12 penerbangan di kedua-dua lapangan terbang. Kepada penumpang-penumpang yang saat-saat akhir dan juga penumpang-penumpang yang mengambil peluang cuti panjang hari raya untuk bercuti. Jadi kita faham pada hari ini mungkin ada yang beli tiket di saat-saat akhir. Mungkin apa pesanan yang nak disampaikan kepada penumpang-penumpang yang akan menggunakan perkhidmatan penerbangan? Silakan. Okey, kita nasihatkan para penumpang agar datang awal 3 jam ke lapangan terbang bagi mengelakkan terlepas penerbangan, untuk check-in awal dan juga untuk supaya dapat beraya di kampung lah masing-masing. Jadi untuk anda semua yang akan menggunakan perkhidmatan penerbangan seperti yang dikatakan tadi, tiba lebih awal 3 jam bagi penerbangan domestik dan juga 4 jam ya bagi penerbangan antarabangsa. Dan jangan lupa untuk bawa sekali dokumen perjalanan yang sah bagi memudahkan dan melicinkan segala urusan penerbangan anda. Mungkinlah kali terakhir kita nak berikan peluang kepada Encik untuk menyampaikan ucapan wakil daripada Malaysia Airport sendiri. Silakan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kakitangan Malaysia Airport yang bekerja, dan selamat Hari Raya juga kepada ibu dan ayah saya yang berada di Kelang serta isteri saya yang berada di Kelang. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Jom kita kembali beraya bersama dengan rakan setugas di studio. Bye. Baik, terima kasih Syamimi.